atau monumen perdamaian Dayak Madura ini berbentuk seperti cawan atau kendi khas suku Dayak. Desain tugunya sangat megah, besar, dan menjulang tinggi. Tugu perdamaian ini menjadi salah satu ikon kota Sampit. Sebagai usaha untuk tetap mempertahankan kemerdekaan Indonesia agar terhindar dari perpecahan antar suku dengan mengutamakan tenggang rasa dan toleransi kepada siapapun tidak memandang agama dan suku. Untuk itu saya